Selamat siang. Kali ini saya akan mereview sebuah golok yang ukuran sedang. Dia full kayu kiareng dengan dural kuningan. Simple, sederhana. Sudah mirror polish dengan seperti ini untuk menjaga supaya tidak mudah lepas. Nah, sekarang coba akan kita kelap dulu supaya terlihat betul ya mata bilahnya, karena ini menggunakan minyak Singer untuk menjaga mata bilah agar tidak mudah korosi atau karatan. Nah, mirror polish. Kita coba di linjing kertas. Kertas perangkap. Ini kertas double. Sekarang kita buka jadi satu lembar kertas. Ini kertasnya lembab karena terkena air. Sangat tajam. Ini dari baja Delman. Selanjutnya akan kita coba di selincing plastik. Sangat tajam. Kita coba iseng-iseng tebas sisa dari air mineral yang sisa satu itu. Yang lain ini sudah kosong. Sedangkan yang setengah itu penuh dengan isi air. Tertebas separuh. Dia tertebas separuh. Terlihat menganga. Sedangkan airnya masih penuh separuh. Mantap jiwa. Itu saja review singkat dari saya. Tes ketajaman golok sembelih.